Asisten Raffi Ahmad mampu buat iri Denny Cagur ada apa? Dikutip dari suara.com, kondisi asisten Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Lala membuat Denny Cagur iri. Meski mengaku iri, Denny Cagur mengungkap hal itu karena ketulusan hati Lala. Hal itu diungkapkannya saat Mbak Lala menjadi bintang tamu di YouTube Denny Cagur TV. Total ada belasan negara yang disinggahi Lala bersama sang bos Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Menurut Mbak Lala, keliling dunia tak pernah terbayangkan di benaknya, apalagi sekedar bermimpi. Sambil berucap syukur, Mbak Lala mengaku tidak menyangka bisa jalan-jalan keliling dunia. Padahal diakui Mbak Lala, ia cuma gadis yang berasal dari pelosok kampung di Lampung. Alhamdulillah Kang, Masya Allah bisa keliling dunia. Siapa yang tahu Kang, anak pelosok kampung, ucap Mbak Lala. Nih ya, kasarannya dari way kanan dari kotak rumah Mbak Lala itu masih 4 jaman tambahnya. Meski begitu, Denny Cagur ikut berbahagia melihat kebahagiaan Mbak Lala. Menurut Denny Cagur, Mbak Lala berhak menerimanya lantaran kebaikan hati Mbak Lala. Rezeki emang gak ada yang tahu lah, karena Mbak Lala itu orang baik, orang tuanya juga baik, makanya Lala hidupnya gampang, imbuh Denny. Kemudian Mbak Lala merasa ia bisa liburan keliling dunia seperti keajaiban yang nyata. Bahkan pengasuh Rafathar ini mengaku sadar diri. Lantaran ia tak pernah bermimpi macam-macam soal hal tersebut. Tiba-tiba bisa keliling dunia, bisa umroh, Masya Allah, itu suatu hadiah keajaiban katanya. Kepada Denny Cagur, Mbak Lala menyebutkan satu persatu kota dan negara yang disinggahinya saat keliling dunia bareng Raffi dan Nagita. Bahkan pengasuh Rafathar ini menyebut hampir semua negara di Eropa sudah dijelajahinya. Ke London, Paris, Amsterdam, Italia, Roma, banyak deh, hampir semua negara di Eropa, alhamdulillah, papar Mbak Lala. Eropa hampir semua, wih gila, ucap Denny. Mbak Lala pun mengaku bersyukur bisa melaksanakan ibadah umroh di Mekah, Arab Saudi. Ibadah umroh ini menjadi agenda terakhir Ras The World sebelum kembali pulang ke Jakarta. Bekerja sekian lama sampai sempat keliling dunia, keren deh lu, gue aja belum, seluruh Denny. Membuat Denny Cagur iri, pengasuh Rafathar ini kembali mengucapkan syukur. Alhamdulillah Kang, Masya Allah, timpal Mbak Lala. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.